jangan ditambah, amal jangan dikurang, cinta jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Gugur bunga karena layu, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu. Tertawa karena bahagia, menangis karena derita, bertobat karena dosa, beribadah karena iman. Hidup tanpa cinta pasti hampa, hidup gila harta pasti celaka, hidup penuh dosa akan binasa, hidup bersyukur akan bahagia. Hiduplah tiap hari seperti matematika, mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, menambahkan semangat, membagi kebahagiaan, mengkuadratkan kasih sayang antar sesama. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Yang pertama, waktu. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, kesempatan. Jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Yang pertama, amarah. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, dendam. Hindarilah dia selalu. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Yang pertama, harapan. Yang kedua, keikhlasan. Ketiga, kejujuran. Peliharalah ketiganya. Ada tiga hal yang paling berharga. Yang pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Ketiga, kebaikan. Pupuklah itu semua. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kejayaan. Dan yang ketiga, mimpi. Jangan terobsesi karenanya. Ada tiga hal yang paling dapat membentuk watak seseorang. Satu, komitmen. Kedua, ketulusan. Ketiga, kerja keras. Upayakanlah sekuatnya. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Yang pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan yang ketiga, fokus. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, umur. Dan yang ketiga, jodoh. Semuanya itu diatur oleh Allah. Tapi ada tiga hal dalam hidup yang pasti. Yang pertama, tua. Yang kedua, sakit. Dan yang ketiga, kematian. Persiapkanlah dengan sebaik-baiknya.